Nah, ini ada apa ini? Swift baru masuk manual. Harganya 83 juta. Tahunya kalau dia dari partnya 2010-an ya, tapi masih baru datang. Kita lewati dulu aja daripada salah. Berikan ibadah Grand Max. Ada apa ini namanya? Escudo 39 juta. Ada Karimun. Karimun Wagen R plat AE ini 60-70-an baru datang. Ada Grand Livina ini juga baru datang ya, 90-an kayak ini turunnya itu. Ada Mirek, kalau Mirek ada sangat banyak, tidak pilih aja menyesuaikan selera jenengan. Ada minusnya seperti ini ya, bumpernya waktunya rapi-rapikan cat wajar, karena kalau di sini pun kita jual itu apa adanya, itu masih mentah, mobil masih mentah ya, tapi nanti tahu beres tahu yang benar kita. Toyota Rush, ada Avanza, ini baru datang semua ya. Ini baru datang. Ini ada Brio, Brio 2019 ya. Harganya 132 juta. Ya, lihat logo Brio-nya tipe E. 132 2019. Ini ada CRV 2009 2.4 varian tertinggi matic ya. Lokal lagi. Oh, manual, sorry manual banyak ya. Kalau manual banyak yang dicari orang. Ya minat monggo. Barangnya jarang asli. 116 juta. Ya minat monggo silakan. Lokal lagi. Honda City masih. Untuk tahunnya 2004. Nah, ini matic transmisi kita tengok. Harganya 57 juta setengah udah dapat Honda City. 2004 ya, minat monggo silakan, mumpung baru dapat 57 juta sudah dapat Honda City 2004 matic transmisi, cuma pajaknya dia off satu kali ya, pajaknya sekitar 2 jutaan kalau pajak hidup, taruhlah mungkin sekitar 59-an 59,5 tetap salah, tetap murah ya, minat monggo. Ada Avanza, Avanza 2010 tipenya G ya, untuk harganya sendiri 88 juta ya, minat monggo silakan. Pajaki 2010 manual transmisi di bagi ya, benar silahkan monggo di bagi. Ada SX Over, SX4 ya, atau X Over, bodinya sama aja soalnya. Matic transmisi ini new model ya, sudah varian terbaru untuk tahunnya 2009-10an. Ini kurang lebih harganya 83 juta kalau nggak salah, 84 itulah. Nah itu dia, karena dia matic. Ini Sirion. Nah ini barangnya bagus. Ini kita lihat coba datang. Ada kuda ini, platnya diesel, kemarin udah kita review. Ini ada lagi. Ada Panther. Ada lagi, jika jenengan tidak puas, atau jenengan pas gini kesini mungkin pelayanan kurang baik, kurang maksimal, tidak ramah, ataupun ada yang minta bonus atau mungkin minta uang di luar harga kwitansi, silakan dilaporkan di kontak aduan atau kontak saran. Ini Corona X Salon kemarin ya, harga 19 juta setengah sudah dapat sedan kapsul. Harga 90-an. Joknya juga masih ori, masih naikkan, masih nyaman ya, minat monggo. Banyak L Surabaya. Ya, minat silahkan monggo. Ini ada Splash, Splash plat S, ada I10 harga 60-70-an semua nih ya, naik turunnya itu. Ini ada Grand Livina, Grand Livina ini baru datang semua. Grand Livina mata renteng ya namanya. Nah, karena udah new model 2013 ke atas rata-rata. Nah, 13 ada yang sudah renteng, ada yang belum, kalau yang ini kan sudah renteng semua. 13 ke atas sampai 2020-an modelnya seperti itu. Harga kurang lebih seperti ini, ada yang 90-an, ada yang 100-an koma, tergantung kita dapatnya jelas ya. Ini ada Livina S-Gear, platnya D. S-Gear. Untuk tahunnya sendiri 2010. Ini
kita tengok matic transmisi ya. Ini juga city car, Livina jenis city car ya ini. Ini untuk harganya sendiri masuk kan? Masuk. Untuk harganya sendiri 67 juta. Yang minat monggo silakan. SG-nya 2010 matic transmisi, barangnya bagus, banyak di Bandung. Yang minat silakan monggo. Ini ada kuda diesel banyak L, harganya 57.5 juta. Yang minat monggo silakan. Ada RV, ini juga baru datang. RV datang banyak ya, merah, putih, abu-abu, hitam, ada semua. Tinggal pilih monggo. Yes. Ini juga ada apa namanya? Mercy ya. Mercy yang city car ini. Saya pernah punya, mobilnya nyaman, naikannya suspensinya nyaman ya. Harganya murah, cukup 45 juta. Nah, 140 tukar tambahan ya, platnya Magelang. Silakan yang mau tukar tambah juga bisa kita layani tempat kita. Kebanyakan malah tukar tambah ya, bisa diremajakan atau bisa cari kembalian atau dipangkas, cari yang lebih murah dari mobil jenengan juga bisa, nanti akan kita susui. Ini kembali ke Mercy tadi untuk tahunnya sendiri sekitar 2000-an. Tahunnya piro iki lah ya? 2000 berapa? 10-an ya kalau nggak salah ini. 2007 ya kalau nggak salah. Sekitar itu lah. Bisa aja kita review ulang karena masih baru datang. Baru dapat soalnya. Sedan Etios platnya lokal L untuk harganya 53 juta. Yang minat monggo. Plat L Surabaya untuk tahunnya sendiri 2014-an. Sudah ada TV-nya juga. Yang minat silahkan monggo. Tahun muda. Nego ya Mas Yan. Nah, ini ada Panther LS. Panther LS platnya lokal AE. Tengok. Interiornya kurang lebih seperti ini. LS ya. Barangnya bagus, joknya juga masih ori, kita tengok. Orinya masih ada. Gede kan juga masih utuh. Jadi mobil insya Allah terawat ya. Ya, benar monggo. Ini joknya udah ada ke depan, jadi udah new model. Kalau new model seperti ini mungkin 2023-an ya, kurang lebih. Untuk harganya sendiri sekitar 93 juta. Ya, benar monggo, karena dia new model. Ada Avanza warna putih. Ada Avanza lagi. Ini 100-an ya. Semua 100-an ini. 100-an lebih dikit. Ada Ayla. Ada Terios. Ada Pajero. AE ini 200-an. Ada Xenia AE. Ada Hyundai Getz. Hyundai Getz ini 50-60-an. Ini mobil-mobil yang baru datang soalnya di sini gudangnya. Yang mobil-mobil baru datang. Xenia, Kijang, Ayla ini harga Ayla sekitar 70-an itu. Baik Grand Livina yang paling banyak itu harga 70-80-an. Yang paling banyak itu ya. Datsun. Ini 2017, ini 2014 kalau nggak salah. Harga 60-an koma ya. Nah, silakan. Kalau yang hitam ini sedikit 2017 itu baru datang, jadi belum kita bentar datanya. Ada Honda Hyundai Atos ini 52 juta. Platnya lokal AD, sudah new model, tahunnya sendiri 2006. Yang minat silahkan. Hyundai Atosnya. Nah, ini ada Toyota Kijang. Untuk tahunnya sendiri 2004 ya, platnya lokal S. S itu daerah Jombang, Tuban, Lamongan itu. 2004. Untuk harganya ini 73 juta ya, minat monggo. Kijang LGX-nya. Ya, minat silakan. Lampunya kusam tapi nanti tahu kinclong, tahu beres. Nah, tahu seperti ini ya. Nah, itu karena dia habis dibelikan baru untuk ratingnya. Jadi nanti kalau dipoles ya pasti kinclong seperti itu.
minat monggo silahkan ikut kejang LTZ-nya. Caranya insya Allah bagus. Nah, ini ada spin LTZ varian tertinggi manual ya 2014 untuk harganya sendiri ini kita jual 89.5 juta ya minat monggo. Ini Corona X salon kemarin ya harga 19.5 juta sudah dapat sedan kapsul harga 90-an. Joknya juga masih ori, masih naikkan, masih nyaman ya minat monggo. Banyak L Surabaya. Ya minat silahkan monggo. Ini ada splash. Splash plat S ada I10 harga 60-70an semua nih ya naik turunnya itu. Ini ada Grand Livina, Grand Livina ini baru datang semua. Grand Livina mata renteng ya namanya. Nah, karena udah new model. 2013 ke atas rata-rata. Nah, 13 ada yang sudah renteng, ada yang belum. Kalau yang ini kan udah renteng semua. 13 ke atas sampai 2020-an modelnya seperti itu. Harga kurang lebih seperti ini, ada yang 90-an, ada yang 100-an koma. Tergantung kita dapatnya jelas ya. Ada Avega Matic. Ini 80-an kalau enggak 90-an ini. Masih baru datang soalnya Matic tapi ya itu ya. Arimuna Stilo juga baru datang. Cherry ini juga baru datang. Ini harganya 70-an. Totalnya 2019 kalau enggak salah lo ya. Nanti kita review lagi. Ini ada Swift, ada Karimun. Untuk stiker-stiker itu memang ada sangat banyak, tinggal pilih. Karimun plat AE juga ada harga 60-an ini. Karimun ada Galivina, ada Yaris, Yaris putih. Ini manual, ini untuk tahunnya harganya 100-an kalau nggak salah. Karena tahun muda ini kelihatannya, 12-an ya, 12-13-an. Seninya ada SX Over, SX4 ya, atau X Over. Bodinya sama aja soalnya. Matic transmisi ini new model ya, sudah varian terbaru untuk tahunnya 2009-10-an. Ini kurang lebih harganya 83 juta kalau nggak salah, 84 itulah. Nah itu dia, karena dia Matic. Ini Sirion. Nah ini barangnya bagus. Ini kita lihat coba datang. Ada kuda ini, platnya diesel, kemarin udah kita review. Ini ada lagi. Ada Panther. Ada lagi, jika jenengan tidak puas atau jenengan pas kini kesini mungkin pelayanan kurang baik, kurang maksimal, tidak ramah, ataupun ada yang minta bonus atau mungkin minta uang di luar harga kwitansi, silakan dilaporkan di kontak aduan atau kontak saran. Ada kuda juga, kuda diamond ini harganya 59.5 juta yang melihat nunggu tahunnya muda 2004-an. Kuda diamond bu over ini kini tamu kok naik dewi. Nah, ini Ecover baru datang ya. Tuh baru dapat kemarin kalau nggak salah. Kalau data belum kita belum tahu atau belum belum dimunculkan sama admin, jadi kita belum mereview. Kita juga takut salah untuk memberikan informasi. Dan ini ada Karimun ini juga baru datang. Tahu tahunnya 15-16an Karimun ini. Harganya 60-an, 66 kalau nggak salah ini. Karimun Wagon R. Variannya juga lumayan tinggi itu. Itu ada Xenia Livina. Nah ini ada Mobilio. Untuk tahunnya 2014 lah. 2014. Ini manual lah. Manual transmisi ya, minat silakan monggo. Umum baru datang. Untuk harganya ini 128 juta. 128 juta udah dapat Mobilio 2014 RS varian tertinggi pada kelasnya. Ya minat silakan monggo.
Garisnya untuk pajaknya sendiri sekitar 2,5 ya ini ya. Nah, ini ada Avanza juga 2011. Ini manual. Ini harganya 89 juta setengah. Nah, lihat monggo. Semua suatu ada Yaris ada R3 2016. Ini juga ada Avanza, ini masih baru datang ya. Masih baru datang soalnya, jadi data belum masuk. Itu ada mobil Brio 2019-20an tipe E, itu harganya 137 juta. Ya 37 juta, benar-benar. Itu sama ada Panther tahun 99 Grand Royal, itu baru masuk. Itu harganya, Grand Royal mau diisi pak ya? Oh bukan ini, di dalam. Nah kita masuk ke gudang dulu, kita lihat. Kita ada di gudangnya Datsun Sigra Calya lagi ya. Kita sempatkan untuk review yang sini tadi. Nah, itu di belakang juga ada, Bapak masih lihat-lihat. Nah, jadi bukan hanya di sini aja, untuk Sigra Datsun di sebelah sini juga ada sampingnya pas gudang. Calya apa Agya ini ya. Kita tengok. Gila elegan. Untuk harga bermacam-macam ya, tidak bisa disamaratakan. Kadang tahunnya sama harganya beda. Yang membedakan itu tergantung kita dapatnya, jadi mohon dimengerti juga. Istilahnya jangan dipukul rata lah. Ayla, Agya 60-an itu ya, yang 70-an juga ada, yang 80-an juga ada. Jadi itu memang tidak bisa untuk acuan itu 80-an. Sama-sama TRD yang tadi 60-an ini 80-an kan beda. Warnanya juga kadang mempengaruhi, platnya juga mempengaruhi, kondisi tahun itu juga sangat mempengaruhi tipe. Jadi mohon dimengerti ya. Avanza lagi Taruna. Untuk Taruna sekitar naik turun pakai 50-an. Kijang ini bensin pas apa ya? Karena sebagian ada data, ada tulisan, ada juga yang enggak. Ini ada Panther, untuk tahunnya ini 2005 ya, Panther 2005, katanya AA itu dari Jawa Tengah lokal. Yang minat monggo silakan. Ini untuk harganya kita jual 84 juta. Yang minat monggo Panthernya 84 juta, saya dapat Panther 2005. Yang minat silakan. Ini ada Picanto 2012, ini manual. Kita tengok ya, digantung untuk kilometernya ini 71.000 hasil merendah. Untuk harganya ini 69.500. Silahkan R3. Untuk jenis-jenis mobil itu tidak perlu kita review satu persatu ya, karena stoknya itu ada sangat banyak. Stoknya melimpah untuk mobil-mobil pasar. Mobil pasar ya itu meliputi R3, Mobilio RS, Xenia, Avanza, Brio, BRV, R3. Itulah yang banyak sekali. Nah, ini juga ada SL7 masih dipakai 6 bulan. SL7 nya kita ada 2 ya, tinggal pilih monggo menyesuaikan selera. Harganya sendiri 206 ini ya, karena masih dipakai 3 bulan. Yang satunya juga ada putih, tinggal pilih aja. Mobil RS, ada HR-V Brio, Mobil RS ada lagi ini hitam.